Kami dari Aspira sudah menguji coba mencari sinyal WiFi. Jadi di sini kita menggunakan kaleng, ya. Di sini ada Om. Ayo tuh ngomong. Di sini saya ada Dekom mau mencoba modem WiFi yang ada di server satunya di situ. Kira-kira jadi jauhnya kira-kira 30 meter. Di sini saya menggunakan modem WiFi yang pakai kaleng. Kita akan mencoba untuk bagaimana ukuran sinyalnya. Kami sudah mendapatkan baru mendapatkan sinyal 2. Pertama-tama kalengnya dibolongin. Caranya sini kami mencoba untuk mendownload file-file. Ternyata pakai sinyal WiFi ini lebih cepat dibandingkan dengan menggunakan kabel biasa. Oh ya. Bahagianya. Pokoknya lebih mantap, lebih enak. Iya. Yang penting enak. Ada gas. Tinggal gerak. Ya inilah kecepatannya. Hasilnya. Di mojilan mana mojilan? Tadi tuh mojilan pindah. Sebentar. Teman-teman. Masuk ke muji. Mojilannya ada di sini. Ini kecepatannya. Oh, ya, bisa dibandingkan dengan menggunakan kabel biasa. Ini lebih cepatan downloadnya 150 MB. KB. Oh, ternyata tidak jelas. Bisa juga. Dan bisa juga dilihat dari sinyalnya. Maaf, ini karena terlalu cerah, jadi tidak bisa dilihat. Nanti kita lihat saja. Ini lihat saja ininya. Cara membuatnya. Cara pembuatannya tersusun dari ini, dari tiang kaleng, dan ini. Kaleng bekas dan bekas di dalamnya makanan, terdapat kabel USB dan modem WiFi. Dan ini ada kabel USB. Kami gunakan ini untuk uji coba mencari sinyal. Terima kasih. Jangan menginjak rumput. Itu belum sinyal. Oh, di sini, Mbak. Dan bisa dicoba oleh rekan-rekan semua yang bisa cukup mudah mencoba dan silakan dicoba. Hanya menggunakan kaleng, kabel USB dan modem. Ini hanya sederhana pemakaiannya dan penggunaannya lebih murah dan lebih bagus. Lebih efektif. Boleh dicoba. Kita lihat secara langsung berapa kecepatannya. Yang mana aja lah. Seperti dia aja tadi. Terakhir. Lihatin dong. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan sekarang 4 Jumat. Ini suatu kebanggaan dari kami karena kami telah mencoba suatu bagaimana mencari sinyal dengan sebuah kaleng. Sebuah tiang dan kaleng. Dia kan menggunakan alat yang sederhana. Ya, sekian dari kami yang bisa. Kami dari anak Jaspida. Bangga 10 TIA. Jadi ngobrol gitu. Tapi ini sinyal ilegal, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.